Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Lisa Mami aja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ikutin terus channel kita hari ini. Mau kemana aja, mau ngapain aja ya. Jangan lupa untuk selalu bunyikan loncengnya. Bye bye. Assalamualaikum. Nih. Mana? Udah belum? Udah. Hah? Satu. Oh. Enak kan? Udah, ayo cepet. Keburu malam. Dilihat tentengan warna merah ada nggak di situ? Bukan tidur. 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 Ya, tidur kali. Hampir tidur. Kalau nggak abang cubit-cubit itu nggak bangun itu. Ini buka mayonesnya. Oh, nggak doyan. Apa itu? Iwan Fals. Yang ayah mau makan enggak? Hei, peran. Punya aku mana? Yang kecil. Ini tuh punya aku. Itu yang kecil, ngapain mau ambil yang gede? Emanglah adik nih, enggak jelas adik nih. Punya adik tuh yang kecil nih. Nih, anak kecil tuh yang kecil. Stop, habis enggak? Kalau enggak habis sih abang ya. Bang. Ini bagi dua. Kamu ambil yang pink atau yang itu, terserah. Ini ininya. Hey. Ini punya adik. Ini punya kamu. Ini yang mana? Ya. Tanya enggak tahu pula.
bisnis pempek hari ini. Sebagai seorang ibu, aku pasti selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk sang buah hati. Apalagi yang paling penting untuk booster imunnya si kecil. Aku percayain ke Multivitamin Kids FH BMSI yang punya banyak banget manfaat seperti membantu memelihara daya tahan tubuh, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, serta membantu meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir, dan meningkatkan memori anak. Kids FH juga terbuat dari bahan-bahan alami seperti madu yang berkualitas, rimpang jahe, herba pegagan, dan rimpang temulawak. Yuk mam, sama-sama rasain banyak manfaat positif lainnya bersama MSI. 17 Agustus tahun 45, gimana? Terus? Ah, kalah sama anak kecil. Mam deh. Tangan kanan, tangan bagus. Taruh itunya, mainannya. Nah, makan dulu. Ambilnya lagi enggak Naruto-nya. Naruto tuh badut ya. Yang tuanya tuh kayak Naruto. Naruto yang lahiran. Ya. Bilang apa? Makasih ayah. Gimana? Bilang gue makasih ayah. Ya ini ngomong dulu, udah mau habis videonya. Bilang makasih ayah. Udah. Bilang ayah mau enggaknya udah.